Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita segera akan meresmikan Rumah Sakit Umum Pusat RSUP. Presiden Jokowi secara resmi membuka Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 6 Desember 2023. Dr. Ben Boy, ini adalah rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur, utamanya di NTT. Dengan memohon ridho, berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini saya resmikan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Dengan demikian, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy Kupang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Rumah sakit ini diakui sebagai yang terbesar di Indonesia bagian timur. Rumah sakit ini menempati lahan seluas sekitar 14 hektar dengan bangunan seluas 35.000 meter persegi. Presiden Jokowi menekankan bahwa rumah sakit ini dilengkapi dengan fasilitas yang sangat modern, termasuk MRI dan CT scan. Sebuah alat CT scan diketahui senilai 20 miliar rupiah. Presiden Jokowi berharap bahwa rumah sakit seharga 420 miliar itu akan meningkatkan infrastruktur kesehatan di NTT dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Ia menyoroti pentingnya penambahan dokter dan spesialis di rumah sakit tersebut sehingga pasien di Kupang dan sekitarnya tidak perlu pergi ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Demikian Junis TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.